قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Sayyidatu Baitin Nubuwwah yang kita terjemahkan wanita-wanita terbaik di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan mempelajari bagaimana kehidupan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan sedikit tentang istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan bagaimana pujian yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum beliau radhiyallahu taala anha menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyebutkan tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan bagaimana yang perjalanan cinta Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggalkan suami yang beliau sangat cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi sebelum Khadijah menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mendengarkan bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang beliau puji tentang beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita mau ulangi apa yang beliau sebutkan, yang beliau katakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ya secara cepat. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha tentang beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang pemuda yang tampan, ciri-ciri khas Arab, berkulit putih, tingginya sedang, besar ukuran kepalanya, lebar dahinya, panjang dagunya, panjang lehernya, lebar dadanya, tebal telapak tangan dan kakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tebal rambutnya dan sangat hitam warnanya. Bola matanya yang hitam dan lebar begitu menarik di balik bulu mata yang panjang dan lentik. Gigi-giginya nan putih cemerlang dan renggang yang terlihat ketika berbicara atau tersenyum. Cepat ketika berjalan dengan mendorongkan tubuh ke depan, mendengar dengan baik dan memperhatikan orang yang berbicara kepadanya. Lembut bahasanya, sesekali tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Tetap sabar saat marah hingga urat di antara kedua alisnya yang menyambung itu membengkak karena pengaruh amarah. Ini yang menjadikan Khadijah itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi tentang apa yang beliau dengar dari Maisirah, seorang yang diutus oleh
Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam ketika itu. Tapi jemaah sekalian, Khadijah sebagaimana yang kita gambarkan pada pertemuan sebelumnya, beliau adalah sosok wanita tahirah, wanita yang suci yang menjaga kehormatannya. Seorang tajirah, wanita kaya raya yang menjadi rebutan para pemuda Quraisy di Mekah ketika itu. Setelah ditinggalkan oleh kedua suaminya. Siapa dua suaminya? Suami pertama siapa? Abu Hala At-Tamimi. Kemudian suami yang kedua, Atiq bin Abdullah Al-Makhzumi. Dua-duanya meninggal ya. Namun beliau Khadijah radhiyallahu taala anha dianugerahi seorang anak putra dari suami pertama yang bernama Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Hindun, kalau bahasa kita Hindun. Tapi dia adalah seorang laki-laki. Ya, kalau kita Hindun itu perempuan. Laki-laki bisa juga perempuan, kata-kata Hind. Tapi jemaah sekalian, Khadijah ini seorang yang kaya raya. Dikenal di masyarakat Mekah ketika itu. Dan memang kebiasaan Khadijah radhiyallahu taala anha itu memberikan tawaran kepada pemuda-pemuda Quraisy Mekah untuk membawa dagangan beliau. Kalau mendapatkan keuntungan, ya diberikan kepada mereka-mereka yang membawa dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha ke negeri Syam. Dan memang kebiasaan orang-orang Mekah dahulu itu mereka melakukan safar kan, melakukan rihlah untuk melakukan perdagangan li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy kan mereka pergi berdagang. Tapi jemaah sekalian, ketika beliau mendengarkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang al-amin, orang yang amanah, tanggung jawab, jujur, maka beliau radhiyallahu taala anha menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya. Maka diterima tawaran tersebut. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran Khadijah untuk memperdagangkan barang-barangnya ke negeri Syam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pergi dengan seorang budak Khadijah yang bernama Maisarah. Dan Maisarah itu bukan perempuan, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ya, Maisarah itu bukan perempuan. Jadi salah kaprah sebagian kaum muslimin, mereka katakan Nabi itu bersafar dengan seorang wanita Maisarah, padahal Maisarah itu laki-laki ya. Tidak semua ya, ya yang ada ta'un marbuta itu perempuan. Taim. Jadi diutus oleh siapa? Oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ya, tanda kutip ya, tanda kutip ya, sebagai mata-matanya Khadijah. Itu tanda kutipnya ya. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk mengetahui bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar. Kan seperti itu. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam safar itu akan nampak sifat asli seseorang. Akan terlihat tabiat seseorang itu ketika safar. Makanya ada orang yang datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Orang ini merekomendasikan seseorang kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar? Antum pernah safar dengan orang itu? Sehingga antum memberikan rekomendasi agar orang ini pergi bersafar. Maka orang ini, sosok ini katakan tidak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Farafiquka fi safari yustadallu bihi ala makarimil akhlak. Karena temanmu yang pergi bersafar denganmu itu sebagai dalil untuk menunjukkan sifat asli dia, akhlak dia yang sebenarnya. Jadi karena kan kata para ulama ada tiga cara yang dengannya itu kita bisa mengetahui akhlak seseorang yang sebenarnya, dengan tiga cara. Di antaranya itu safar, dia akan terlihat sifat aslinya. Apalagi safar dahulu kan tidak seperti safar saat ini kan,
dahulu misalkan orang mau pergi umroh, contoh orang mau pergi umroh dahulu itu Masya Allah dia harus lewati ya, padang pasir di bawah terik matahari ya. Kalau musim panas luar biasa musim panasnya, dingin luar biasa musim dinginnya. Itu musim panas di Saudi itu saya pernah dapati sekitar 55 derajat. Makanya kalau musim panas di Saudi itu mahasiswa-mahasiswa Madinah itu diliburkan. Liburannya itu sekitar 3 bulan. Pulang ke Indonesia, ke tanah air, berjumpa dengan sang kekasih. Bagi yang sudah menikah. Lumayan 3 bulan. Itu panasnya luar biasa. Terus orang kalau mau safar dahulu, ya tidak seperti kita sekarang. Semuanya full. Full AC kalau dia naik mobil. Kalau dia naik pesawat full AC. Luar biasa. Mau terik matahari panasnya luar biasa. Dia rasa nyaman-nyaman di dalam mobilnya kan. Di dalam pesawatnya. Dulu orang pergi umroh luar biasa. Apalagi Madinah Mekah itu jaraknya sekitar ya 500 sampai 600 kilo. Kira-kira kalau kita tempuh naik unta, kira-kira berapa hari itu? Kalau orang mau naik unta, berapa hari? Jarak 500 kilo, terus 500 kilo, 500 sekian kilo dari Madinah ke Mekah. Kira-kira berapa hari itu? Kalau orang naik unta, ada sepekan? Ya, dia kalau naik mobil dia sekitar, kalau naik bis, kalau kita naik bis mau pergi umroh itu dia sekitar, kalau naik bis ya, naik bis dia 6 jam, paling lama 6 jam kalau naik bis 6 jam itu full AC itu Masya Allah, tertidur sejak berangkat tidur, tiba-tiba sudah sampai di Mekah, sudah terdengar apa namanya azan di Mekah Al-Mukarramah. Kira-kira berapa hari jemaah sekalian? Taruhlah 6 hari. 6 hari ya. Coba lihat 6 hari. Itu kalau safar terlihat sifat seseorang, mau dia karim, dia orang yang dermawan, suka membantu, atau sifat bakhil, bonggili, itu terlihat ketika safar. Makanya kata Nabi SAW, safar itu kan sebagian dari azab. Karena sesuanya orang melakukan safar dahulu. Kalau sekarang kan alhamdulillah mudah. Jelas ya? Jadi itu yang pertama. Jadi cara untuk mengetahui sifat seseorang itu, apa jemaah sekalian? Pertama, lihat ketika bersafar. Ketahuan ketika safar. Baik. Karena kalau di majelis ilmu, oh Masya Allah, luar biasa ya. Solehnya luar biasa kalau di majelis ilmu. Karena masing-masing mencari perhatian. Entah itu perhatian dari yang dibalik hijab itu. Atau ada calon ininya, calon kakak ininya, kakak apa ya? Kakak iparnya atau adik iparnya tuh? Ah, diperlihatkan akhlak dia. Tapi kalau safar, kelihatan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sifat asli seorang hamba itu, ketika dia berinteraksi dengan kita dari sisi masalah apa? Masalah fulus, masalah hutang piutang, atau kerjasama dalam masalah perdagangan, itu akan terlihat sifat asli seorang. Entah itu hutang piutang atau perdagangan kita berikan kepercayaan kepada dia, atau kita kerjasama dengan dia, ya, maka terlihat. Karena masalah uang ini jemaah sekalian luar biasa, fitnah uang ini. Dan memang fitnah umat ini juga diantaranya harta, masalah duit. Ya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sifat dari seseorang itu, testimoni dari seorang istri kalau dia sudah bersuami, testimoni ya, testimoni dari seorang istri kalau dia sudah bersuami, karena dengan keluarga akan nampak sifat asli dia ya. Kalau di awal-awal pernikahan, oh Masya Allah belum terlihat,
apalagi baru baru malam pertama, malam pertama masih sayang-sayang dia. Hari kedua, hari ketiga, sepekan, kalau sudah 3 bulan, masih ini dia masih ada sayang-sayang. Tapi kalau sudah melahirkan istrinya, apalagi sudah 5 anak, akan terlihat sifat aslinya. Baik, itu kalau sudah berkeluarga. Nah, kalau yang jomblo, testimoni dari siapa? Temannya, teman sekantor, teman sekuliah, teman di sekolah, dari orang tua. Itu. Jadi akhwat, kalau ada yang datang mau meminang, melamar, kalau ingin tahu bagaimana akhlak dia, tanya sama orang tuanya, cari tahu, utus mata-mata. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau mengutus Maisarah dalam tanda kutip ya, mata-mata untuk mencari tahu bagaimana sih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan oleh Maisarah bagaimana Maisarah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar bersama Maisarah. Itu ya, jadi cari tahu atau cari tahu sama teman-temannya, utus mata-mata. Ya, istilahnya kalau kita ya mata-mata ya. Kita gaji dia, kita bayar dia. Nanti cari tahu ikhwan ini selama sebulan. Cari tahu dulu. Dekati keluarganya, dekati teman-teman dekatnya, teman-teman kantornya, ya, kemudian teman-teman sepengajiannya, teman-teman sekolahnya. Pokoknya cari tahu, sebulan cari tahu. Biasanya itu akan terlihat. Jadi 3 cara ini jamaah sekalian, yang dengannya insya Allah kita akan mengetahui apa namanya akhlak seseorang. Tapi ketika Maisarah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam membawa atau memperdagangkan barang-barang Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Maisarah itu melihat sesuatu yang luar biasa menakjubkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya kata Maisarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bersafar pernah singgah di bawah pohon di dekat tempat ibadah seorang rahib, seorang pendeta. Begitu mengetahui keberadaan Maisarah, pendeta ini tahu ada Maisarah, maka sang rahib ini bertanya kepada Maisarah. Apa pertanyaan sang rahib ini, sang pendeta kepada Maisarah? Siapa yang singgah di bawah pohon ini? Apa kata Maisarah? Dia adalah orang Quraisy yang tinggal di tanah suci di Mekah. Maka sang rahib ini, sang pendeta ini mengatakan kepada Maisarah, tidaklah singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat melalui riwayat Al-Waqidi, namun sanadnya lemah. Al-Waqidi ini seorang yang apa namanya dikenal ahli sejarah, tapi beliau lemah dari sisi periwayatan. Makanya beliau juga pernah membawakan riwayat tentang umur Khadijah ketika menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang riwayat yang masuk berapa? 40. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya umur Khadijah itu ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa jemaah sekalian? 28. Ada juga riwayat-riwayat lain mengatakan 22, 24. Banyak riwayat, tapi dua ini yang lebih dipersilisikan oleh para ulama, antara 40 dengan 28. Tapi dua-dua ini bukan riwayat yang kuat, antara 40 dengan 28. Tapi sebagian ahli sejarah lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Khadijah itu ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun. Nanti kita akan sebutkan kenapa mereka kuatkan Khadijah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun ketika ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu mendengarkan pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah.
Apa kata Khadijah, kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek tua yang di Mekah itu yang sudah mati, engkau masih ingat-ingat ya Rasulullah? Disebut nenek tua Khadijah itu. Ya wajar, ya wajar sebagai seorang manusia, wajar ibunda Aisyah itu manusia. Tapi ini sebenarnya beliau riwayatkan karena memang harus disampaikan. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Khadijah itu adalah wanita yang memberikan apa? Anak-anak kepadaku. Seorang yang beriman kepadaku ketika aku didustakan. Seorang yang selalu membantu dakwahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau sekiranya kalau kita ambil pendapat yang mengatakan Nabi menikahi Khadijah di umur 28, berapa lama Khadijah hidup bersama Nabi, berumah tangga bersama Nabi? Berapa lama jemaah sekalian? Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Taib, 25 tahun. Baik, 25 tahun. Kalau Nabi nikahi Khadijah di umur 28, kasih tambah juga. Berapa itu? 28 tambah 25. Berapa? Hah? 53. Nah, menurut antum 53 itu sudah nenek-nenek? Hah? Hah? Ah, ikhtilaful ulama. Ah, 53 itu sudah nenek-nenek. Hah? Oh, masih tante. Ah, masih nenek-nenek, so nenek-nenek atau so oma-oma? Hah? Ah, yang jawab bukan antum, harusnya yang jawab akhwat ya. Tapi saya tanya ke ummahat, ke akhwat, kira-kira umur 53 itu sudah nenek-nenek atau sudah oma-oma? Hampir nenek-nenek. Nah, ada yang katakan dewasa tua, ada juga dewasa muda gitu ya. Tapi kalau kita ambil pendapat yang mengatakan umur Khadijah berapa? 40 dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun menikah dengan Nabi, tambah 25 tahun hidup bersama Nabi. Berapa? Hah? 65. Nah, 65 itu sudah nenek-nenek? Jadi kalau 53 masih bisa menikah lagi? Masih ya? Masih boleh bertambah. Nah, kalau ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan nenek tua yang di Mekah yang sudah mati, berarti pendapat yang kuat di umur berapa? 40 ya. Nah, itu pendalilan ulama yang menyebutkan, yang menguatkan umur Khadijah radhiyallahu taala anha ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 40. Kalau 28 berarti belum nenek-nenek. Aisyah tidak akan mengatakan nenek-nenek tua yang hidup di Mekah. Kan begitu. Antum paham ya? Nah, ala kulli hal, mau dia 40, mau dia 28, mau dia 20 tahun, 22, yang jelas kita ambil pelajaran dari kesolehan Khadijah radhiyallahu taala. Bagaimana sosok istri yang salehah sehingganya Khadijah meninggal masih diingat-ingat oleh Nabi SAW. Jelas ya, itu yang kita ingin sebutkan sebenarnya. Kita akan ambil pelajaran. Tapi jemaah sekalian, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Maisarah, bahwa ketika beliau Nabi SAW duduk di bawah pohon dan dikatakan oleh seorang rahib pendeta, tidaklah duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Makanya Mansur itu kaget. Walaupun kita katakan Al-Waqidi ini seorang yang lemah dari sisi periwayatan, tapi beliau adalah orang yang ahli sejarah. Jelas ya, tapi dari sisi periwayatan dia sangat sangat lemah. Makanya dihukumi sanadnya itu lemah. Ala kulli hal, jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian,
Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memang diberkahi kehidupannya, karena beliau adalah seorang nabi yang akan membawa risalah ini, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar, luar biasa keuntungan dari apa yang diperdagangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari barang-barang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, setelah kembali bersama kafilah menuju Mekah bersama Maisarah, maka Maisarah itu menceritakan sesuatu yang dilihat oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat tengah hari di bawah terik matahari, cuaca yang panas luar biasa, maka kata Maisarah, ada dua malaikat yang senantiasa menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari terik matahari tersebut. Kalau riwayat yang kita sering dengarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah terik matahari itu dinaungi oleh awan. Ya, itu yang diceritakan oleh Maisarah. Maka setelah itu jamaah sekalian, sudah azan itu? Belum toh? Belum. Baik. Maka setelah itu jemaah sekalian, disampaikanlah kepada Khadijah apa yang dilihat oleh siapa? Maisarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, kita akan membacakan apa yang dibawakan oleh penulis dari kitab ini tentang pernikahan Khadijah. Namun sebelum terjadi pernikahan, ketika Khadijah mengetahui tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang didengar dari siapa, Maisarah, maka bertambah kekaguman siapa, Khadijah radhiyallahu taala anha, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara menyampaikan kekaguman beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, atau apa bahasanya ya, rasa cintanya Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya memang sudah memutuskan untuk tidak menikah. Intinya apa jemaah sekalian? Banyak pemuda-pemuda Quraisy yang antrian untuk menikahi Khadijah, orang-orang yang terpandang juga, tapi semuanya ditolak oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi mendengarkan kekaguman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kembali ya rasa ingin menikah itu. Nah, bagaimana beliau mengutarakan rasa cinta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau itu punya seorang teman perempuan yang bernama Nafisah binti Munyah. Jadi Khadijah punya teman yang bernama siapa? Nafisah. Nafisah binti Munyah. Nah, Nafisah inilah yang diutus oleh Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Nafisah itu menggambarkan Khadijah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nafisah pergi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nafisah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Nafisah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nafisah bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan menghabiskan masa muda dalam kesendirian. Kenapa beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi seorang wanita yang senantiasa menyayangi beliau? Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang memang hidup beliau tidak sebagaimana kehidupan pemuda-pemuda Quraisy yang sukanya main perempuan, minum minuman khamar, menyembah patung-patung, ya berkata-kata dengan hal-hal yang tidak baik. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan kesendiriannya.
Nafisa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak menikahi seorang wanita saja yang wanita itu senantiasa menyayangi engkau, yang senantiasa mengelakkan kesepianmu, ya, kesendirianmu. Nah, maka jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan tentang hal ini, kehidupan yang sendiri, sepi, yang kedua orang tuanya telah meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meneteskan air mata. Dia meneteskan air mata, ya, hampir saja air mata itu jatuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena teringat kedua orang tuanya. Kita azan dulu ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Jemaah sekalian, ikhwani wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum menjawab pertanyaan Nafisah. Ketika Nafisah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau tidak segera menikah dengan seorang wanita yang senantiasa bersamamu? Engkau tidak akan hidup sendiri lagi." Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Nafisah? Kata Nabi, "Aku tidak punya apa-apa untuk menikah." Beliau hidup bersama siapa jemaah sekalian? Setelah meninggalnya kedua orang tua, Abu Talib. Abu Talib juga orang susah. Dengan segera Nafisah bertanya, "Jika engkau, ya Muhammad, diajak untuk menikah dengan seorang wanita yang berharta, insyaallah, cantik, mulia, dan punya kafa'ah." Kafa'ah itu apa? Kelayakan. Imam cocok untuk menjadi seorang istri. Cantik, mulia, terpandang, nasabnya luar biasa. Berharta lagi. Siapa yang tidak mau tertarik? Biar janda, toh? Sahih? Kalau antum ditanyakan atau ditawarkan dengan seorang wanita seperti ini. Hah? Tapi kita ambil pendapat yang mengatakan umurnya 40 tahun. Abu Isa bilang mesti mobil ya. Tapi kenapa kita harus menerima menikahi seorang wanita yang kaya raya? Apa alasannya jemaah sekalian? Apa? Siapa mau jawab? Tidak ada hadiah, masyaallah. Kalau ada hadiah bagus ini. Kenapa kita harus menikah dengan wanita yang ada hartanya? Bukan kewajiban ya, tapi kalau ada ya jangan apa namanya? Jangan berlama-lama, langsung eksekusi. Iya, betul ini. Jangan lihat apakah dia masih gadis atau janda. Yang penting dia punya uang. Apa alasannya? Siapa mau jawab? Apa alasannya? Siapa mau jawab? Nanti insya Allah disediakan hadiah, buku kecil. Nanti beliau ketua panitia, Akh Apris, yang sediakan hadiahnya. Terserah bagaimana mau didatangkan hadiahnya, nanti beliau sediakan buku-buku kecil insya Allah. Siapa mau jawab? Kenapa kita harus menikahi wanita yang kaya raya, berharta, sebagaimana Nabi menikahi Khadijah? Untuk apa jemaah sekalian? Untuk dakwah.
Karena jemaah sekalian, di dalam dakwah itu ada dua komponen yang harus berjalan. Pertama apa? Ilmu, keilmuan harus. Ustadznya harus ada. Kedua, orang yang berharta itu membantu dakwah. Dan itu terbukti bagaimana Khadijah membantu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya. Ya, harus seperti itu. Harus ada harta juga berdakwah itu. Kita mau keluar daerah, toh begitu. Ini saja kan butuh dakwah, butuh anggaran, kan begitu. Harus ada orang yang menopang dakwah itu, jemaah sekalian. Ya, kelebihan dari orang-orang yang punya harta itu, ini bagiannya dalam dakwah. Kalau memang dia tidak bisa menyampaikan, dia tidak bisa duduk seperti ini, dia bantu dakwah dengan harta dia. Jadi harus ada andil, jemaah sekalian, di dalam dakwah ini. Kalau memang antum tidak bisa menyampaikan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, kalau antum punya harta, biar sedikit bantu dakwah itu dengan harta antum. Harus ada dua komponen ini. Sebagaimana Nabi SAW menikahi Khadijah. Ya? Jadi kalau mau nikah, cari yang punya harta ya. Tapi bukan kewajiban, keharusan, sesuatu yang harus. Tidak. Tapi kalau ada, alhamdulillah kan. Kan begitu. Sahih, tak? Ini jomblo-jomblo. Kalau ada wanita, dua wanita yang jomblo-jomblo yang menjawab. Ada dua orang wanita. Satu wanita masya Allah cantiknya luar biasa, soleha. Tapi dia miskin. Okay. Wanita yang kedua, dia cantik juga, apa namanya? Dia janda. Kemudian kaya raya, soleha. Wanita pertama umurnya 19 tahun, tapi dia miskin, soleha. Yang kedua umurnya 45 tahun, soleha juga, cuman dia kaya raya. Kira-kira jomblo-jomblo ini mau pilih yang mana? Pertama atau yang kedua? Hah? Yang mana? Pertama atau yang kedua? Bukan akhwat yang jawab. Ikhwan yang jawab. Yang pertama atau yang kedua? Hah? Alasannya? Kenapa? Kalau yang bapak-bapak yang kedua, bukan yang pertama. Ala kulli hal, jemaah sekalian, ini sekedar ini saja ya. Tapi perlu ya, perlu dakwah itu perlu apa? Fulus. Dakwah itu perlu fulus. Perlu harta, jemaah sekalian. Perlu. Ya. Kita ini Islam agama yang mengajarkan izzah kemuliaan. Ajarkan kemuliaan supaya juga tidak meminta-minta, kan begitu ya. Dan itu juga nasihat dari para asatidzah kita, yang punya harta bantu dakwah ini dengan harta, yang punya ilmu bantu dakwah ini dengan ilmunya, sebarkan ilmunya, sampaikan. Baik, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Nafisa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mau, ya Muhammad, menikah dengan seorang wanita yang berharta, cantik, mulia, dan punya kafa'ah, kelayakan untuk menikah, apakah kamu mau menerimanya? Mendengar pertanyaan Nafisa ini, Nabi SAW mengatakan, jadi sebenarnya Nabi SAW sudah tahu siapa yang diinginkan, dimaksud oleh siapa? Nafisa ini, Nabi sudah tahu sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
kata beliau, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mengajakku untuk menikah, tentu aku akan menerima tawarannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu siapa yang dimaksud oleh Nafisah. Dia adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Namun kata Nabi, apa dia mau menikah denganku? Nabi katakan apa? Apakah dia mau menikah denganku? Aku orang miskin. Aku tidak punya apa-apa. Maka ketika Nabi Isa mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika itu dia pergi meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia lari menuju Khadijah radhiyallahu taala anha. Kan sudah ada gambaran. Maka beliau sampaikan apa yang terjadi antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Mendengarkan apa yang diceritakan oleh Nafisa kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah itu sangat-sangat senang, luar biasa. Sosok yang selama ini dia kenal, seorang pemuda yang sangat baik, seorang pemuda yang amanah, bertanggung jawab. Lalu Nafisa ketika sebelum itu, Nafisa itu bertemu dengan seorang dukun, dukun wanita, ketika hendak pergi kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu apa kata dukun wanita ini? Bukannya Nabi SAW ketika itu bertemu dengan seorang dukun wanita, beliau katakan, dukun wanita ini katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, apakah engkau datang untuk meminang wahai Muhammad? Tanpa berdusta, Nabi SAW mengatakan tidak, Nabi belum datang untuk meminang. Ya. Kemudian dukun wanita ini menatap sesaat kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu menggerakkan kepala sambil bertanya, kenapa? Demi Allah, di kalangan Quraisy tidak ada seorang wanita pun, meski dia adalah Khadijah, melainkan dia memandangmu setara sekufu dengannya. Jadi memang orang-orang Mekah dari kalangan wanitanya memang ingin menikahi Nabi kita Muhammad SAW. Nah setelah itu jemaah sekalian, setelah sampai berita kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Khadijah diundang oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi SAW memenuhi undangan Khadijah bersama paman beliau. Siapa paman beliau yang menemani Nabi SAW untuk datang kepada Khadijah melamar? Dia adalah Abu Talib dan Hamzah. Yang keduanya adalah putra siapa? Ayahnya Nabi saudaranya siapa? Ayahnya Nabi SAW siapa? Abdul Muttalib. Jadi pamannya ya. Yang keduanya menemani Nabi SAW untuk datang ke rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan kedua paman beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati keluarga Khadijah ternyata sudah menunggu di dalam rumahnya. Ya. Maka mulailah terjadi pembicaraan, ya. Apa kata Abu Talib? Amma ba'd. Dikatakan amma ba'd. Dikatakan Muhammad jika dibandingkan dengan siapapun lelaki pasti lebih unggul dari sisi kebaikan. Kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda Quraisy dari sisi kebaikan, keutamaan, kemuliaan, akal, keluhuran dan keagungan, bahwa dia Muhammad adalah orang yang terbaik. Meski ia kurang dalam harta benda. Jadi memang pamannya sudah gambarkan bahwa memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang miskin. Toh harta sesuatu yang pasti berlalu, ya, dan barang pinjaman yang pasti akan diminta kembali. Ia berminat untuk menikahi Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah juga memiliki minat yang sama kepadanya. Ini pembicaraan siapa? Paman Nabi SAW dengan keluarga Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sini ada pelajaran. Ya, jadi kalau mau meminang, ajak keluar keluarga. Kan begitu. Ajak keluarga. Kalau keluarga tidak bisa, ajak teman atau seorang ustadz yang bisa menyampaikan hajat antum, keinginan antum untuk menikah. Kalau antum malu-malu untuk menyampaikan keinginan baik antum
ke orang tua dari akhwat yang antum ingin lamar, maka utus perwakilan, datang dengan perwakilan ini, ya, dengan teman ke atau keluarga untuk menyampaikan hajatmu. Maka paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menikahkannya dengan Khadijah dengan mahar senilai 20 ekor unta. Jadi ketika keluarganya sudah mendengarkan tentang baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya terima. Dan yang menikahkan siapa? Pamannya Khadijah. Tapi di dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri menyebutkan bahwa yang menikahkan Khadijah itu adalah ayah Khadijah. Ya. Itu riwayat Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melamar Khadijah, menikahi Khadijah, maharnya apa jemaah sekalian? Mas kawinnya apa? 20 ekor unta. 20 ekor unta itu banyak atau sedikit? Hah? Kira-kira kalau kita konversi ke rupiah berapa ya? Nah. Satu ekor unta sekarang berapa? Ada berapa ya? Hah? Antum kayaknya pedagang unta antum ini. Berapa unta ya? Satu ekor. Kalau sapi berapa sapi? Hah? Sapi berapa satu ekor? Sudah, yang paling mahal berapa sapi? 20? 20 ya sapi ya. Taruhlah unta itu terang perkirakan berapa? Hah? Taruhlah 40 juta ya. Banyak sekali itu. Taruhlah 30 juta. 30 juta kali 20 berapa? Hah? Hah? 600 juta. Insyaallah. 600 juta. Itu mahar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Ikuti Nabi. Jadi akhwat boleh minta ratusan juta. Di dalam riwayat lain menyebutkan bahwasanya mahar mas kawin yang diberikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha itu 12,5 uqiyah. Itu konversi ke dirham dia 500 dirham. Tapi 500 dirham itu kalau konversi ke rupiah itu berapa? Bukan dinar ya, dirham. 512,5 uqiyah. Itu setara 500 dirham. Lumayan banyak. 500 dirham itu banyak. Yang jelas mahar Nabi banyak ya. Lumayan. Masya Allah. Ini bukan wanita sembarangan yang dinikahin. Masya Allah. Kalau kita mungkin dapat calon seperti ini, sudah dia kaya raya, cantiknya luar biasa, soleh, kira-kira dia mau minta berapa itu? Hah? 250. Tapi kalau kita dapat seperti yang kita jelaskan pada pembahasan nikah A sampai Z, dalam pernikahan apa itu, kalau sebagian istri dia menggugurkan sebagian hak-hak dia, pernikahan apa itu? Nah, pernikahan apa yang kita bahas dalam pembahasan kitab kajian bulanan di Mantasah, nikah A sampai Z? Kan ada nikah-nikah yang diharamkan di dalam Islam. Nah, kalau sebagian istri dia menggugurkan sebagian hak-hak dia ya kepada suami, itu kan ada khilaf ya. Kalau di awal pada saat akad itu ada khilaf di antara para ulama. Kecuali setelah pernikahan itu berlangsung, kemudian sang istri menggugurkan sebagian hak dia, itu tidak ada khilaf. Cuma yang menjadi khilaf itu ketika akad. Kalau ada persyaratan ini, nikah apa namanya itu jemaah sekalian?
Nikah apa? Nikah? Miss? Misyar. Bukan miswa. Misyar, nikah misyar. Mim, sin, ya, alif, ra. Misyar, nikah misyar. Ya, itu sudah panjang lebar bahas kemarin itu. Yang menjadi khilaf itu ketika akad ya. Ketika akad, laki-laki katakan begini kepada perempuan, boleh ana menikahi anti. Jadi ini perempuan ini, akhwat ini sudah sangat suka dengan ikhwan ini. Kemudian ikhwan ini juga pasang badan. Dia bilang boleh, ana mau menikahi anti, tapi syaratnya apa? Ana tidak mau menikahi menafkahi anti. Terus perempuannya bilang apa? Boleh. Tidak jadi masalah antum tidak memberikan nafkah kepada anak. Nanti anak nafkahi antum. Kan kaya raya, dia kan punya uang. Ini menjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebab ada persyaratan di situ. Ya. Yang menjadi kesepakatan itu setelah dia nikah. Sebelumnya tidak ada persyaratan. Sudah pernikahan berlangsung 1 tahun, tiba-tiba istrinya bilang begini, oke, wahai suamiku, tidak mengapa engkau tidak memberikan nafkah kepada aku. Jadi aku gugurkan nafkah yang menjadi hakku. Tidak jadi masalah. Atau kalau dia sudah, misalkan dia jadi istri kedua, misalkan kalau dia jadi istri kedua, dia katakan, tidak mengapa antum itu lebih banyak di rumah yang pertama. Sebulan sekali datang ke rumahku, tidak jadi masalah. Dia gugurkan hak dia. Nah, siapa? Sauda. Sauda ya, istri kedua Nabi SAW. Jadi setelah Khadijah ini, insya Allah kita akan membahas istri kedua Nabi SAW. Siapa? Sauda. Setelah Sauda baru Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Sauda itu dia gugurkan sebagian hak dia. Makanya malam-malamnya itu diberikan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Boleh. Jadi seorang wanita gugurkan sebagian hak dia. Kalau memang dia pandang ada kemaslahatan di situ, tidak jadi masalah, tidak terlarang. Jadi suami biar tidak kerja, tidak ada masalah. Yang biaya dia siapa? Istrinya. Tapi suka lalu Allah begitu am. Baik, jemaah sekalian, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan sebutkan setelah pernikahan mereka, baru ya mereka menghadapi hal-hal yang dahsyat luar biasa dari orang-orang Quraisy ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama di gua Hira. Nah, kita akan lihat bagaimana peran Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita akan lihat bagaimana peran beliau seorang istri yang salehah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama untuk berdakwah. Ya. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah sampaikan. Nah, ini lagi masalah rumah tangga kan? Ini masalah keluarga yang masih campur dalam urusan rumah tangga kita. Entah itu kakak ipar atau orang tua kita yang masuk campur dalam urusan rumah tangga kita, apa sikap kita? Ini kalau saya jelaskan ini panjang lebar. Insya Allah hal-hal yang begini kita akan jelaskan pada pembahasan kitab Nikah A sampai Z. Itu pembahasan ini insya Allah ya. Ketika siapa namanya, pernikahan Nabi SAW dengan Ibunda Aisyah, ketika terjadi apa, cocok antara Nabi dengan Aisyah. Kemudian tiba-tiba datang siapa? Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika melihat Nabi dengan Aisyah sedang terjadi perselisihan? Nah, itu kita harus pelajari jemaah sekalian. Ya, sabar-sabar ya. Insyaallah nanti kita jelaskan pada
pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.